Oke. Nomor satu, kita mulai dari LT. Ayatnya di mana LT nomor satu? Halo, LT nomor satu, apa jawabannya LT? Oh, kita putus ya? Enggak, ini live. Halo, LT lagi putus ya? Oh ya, ini ada. Ya, LT nomor satu apa? Sejarah tentang raja keempat yang kalah. Daniel 11 ayat 2, Mice. Mantap, LT. Tadi, Mice, LT pantas kayak bingung-bingung. LT kayak, oh, dia punya sejarah, Mice. Akhirnya, ya, betul, guys. LT nomor satu? Ya. Okay. Nomor dua, gempa bumi, Mama? 11, Wahyu. Mici kalau 8? 13 saja. Ada DP 13 Mici benar? Ya sudah ada, apalah. Oke. Sekarang kita Beast, Dragon, False Prophet satu ayat, Itin. Revelation 16:13. Pokore kita putar. Pokore overflow dan pass over? 11:10. Kalau yang pass through 40A kan? 40B. Iya, 40B. Ini 40, sayang. Oke. Sekarang LT. Many ship, horseman, chariot. Daniel 11 ayat 40B. 40 juga boleh ya, 40B boleh. Spiritual Sodom dan Egypt, Mama? Wahyu 11:8. Ateis, Itin? Ateis, Kejadian. Eh, Exodus 5, ayat 2. Laki-laki suka laki-laki di Sodom. Mama, Kokore. Kejadian 19. Ayat? Empat. Perempuan duduk di atas laki-laki LT. Wahyu 17 ayat 1 sampai 5. Kamu tahu Martin? Wahyu 13. Atau 2 ya. 1 sampai 5 juga enggak apa-apa. Oh iya. Alah, mantap LT. Sekarang Mama, milik Tuhan lawan nomor 9. Efesus 5:23. Mantap. Milik Tuhan lawan nomor 8. Itin. Kejadian 1:27. Mantap. Dragonnya South. Kokore. Dragonnya South. Ini skill ya. Ini skill berapa? 29:3. Satu aja. Tahta di utara, ILT. Ya saya 14:13. Dragonnya North, Mama? Yeremia 5:34. Betul. Lalu tahtanya Lem, Itin? Revelation 21. Demokrat Party sebagai natural. Di mana Kokore? Kamu menemukan Joe Biden kalah sebagai presiden, LT. Daniel 11 ayat 5. Blas. Okay. Mama, Robbers of Thy People. Daniel 11 ayat 11. Spiritual Babylon, Itin. Revelation 17 ayat 5. Cyrus,
Kok Korea? 19. 11 Hah? Cyrus. Clinton LT LT di mana ayatnya Clinton? Dan 11 ayat 2. Halo LT. Dan 11 ayat 2 Mingce. Betul LT. Oh, sorry tadi aku sejawab tapi ternyata ada double check. Ya, ada Kak Jen juga ya. Kak Jen, anak dari mother. Ayatnya di mana Kak Jen? 11:10 Daniel. Mantap Kak Jen. Establish dalam present truth, Mama. Berapa? Dua. Establish di present truth. Aha. Dua Petrus 2:12. 2 Petrus, 1 Petrus. 2 Petrus. Ukur yang betul. Nah, 2 Petrus, 1:12. 2 Petrus, 1:12. Okay. Sekarang siapa tadi yang ini? Itin, Itin. Buku dibuka, Itin. Itin, 11:20. 4. South sama dengan Mesir, Kokore? 6 yang kedua, LD? Daniel 11 ayat 3. Tunggu, 6 yang kedua, oke boleh. 3. Mantap, LD. Ini boleh juga, Daniel 11:16 betul juga ya. Mau ada satu itu boleh. Oke, mantap. Kak Chen, yang paling susah pertanyaannya Kak Chen. Michael stand up Kak Chen. Paling susah. Ini ledek atau apa ya Kak Chen? Paling susah dimana kenyataan. Lalu tempat kemurahan ya. Iya. Oke. Nomor 28, yang menjelaskan South sama dengan Gracia, Mama. Jelas. Salah, Itin? Daniel 11:11 dan Daniel 8:7. Daniel 8:7 ya. 11:11 disebut ya? Hah? Nggak apa-apa loh. Nah, mending ada 8:7 betul. Kalau ada 8:7-nya, nggak ada? Ada. Ada toh? Ya udah betul. Kalau ada 8:7-nya mah. Nih bukat desar dari utara, Kukure. Yesaya 25:9. Salah. Bukan Yesaya, sayang. Yeremia. 25:9. Virus dilupakan LT. Terakhir, dari 30 nomor. Yesaya 23:15. 17 boleh ya? Sampai 17. Okay. Bagaimana? Apa salah berapa bagian pertama? Mau bilang, tulis saja. Tulis saja ya, salah berapa. Nanti tolong dikirim ya, salah berapanya. Di ini, kita mau lihatlah perkembangannya, selama ini nggak tanya-tanya ya. Jadi kalau ada ikut ujian, boleh kasih tahu ya, salahnya berapa. Bagian 1, bagian 2. Dan misalnya bingung, dapat setengah atau dapat berapa, kasih tahu aja, tolong lihat nomor 4 dong gitu ya. Ini kira-kira setengah atau berapa nanti Gedi lihat ya. Karena terus terang kalau mau periksa semua, Gedi kurang ada waktu untuk bikinnya karena sekarang ini ya. Oke. Okay. Gimana sudah nomor bagian pertama sudah bisa semua? Bisa ya bagian satunya? Oke. Okay. Kak Chen gimana Kak Chen? Bisa semua Kak Chen? Bagian satu? Tunggu aja nanti melihat. Oke, oke. LT gimana LT? Benar semua LT atau ada yang miss? LT miss. Malam Kak Nini, Mama Soisa, Om Jeffrey, semua ya. Malam Gedi.
Iya. Oke. Oke. Kalau sudah, bagian pertama kita masuk bagian kedua ya. Ini ujian besar kan? Oh ya, ujian besar hari Minggu ya. Ini pertanyaannya baru-baru semua. Cuman 17 soal ya. 17 soal ya, itu ya. Kemarin. 25 kan ya? 17. Oh, 17? Oh iya, iya. Oke, oke. Kira 25, oke. Oke, kita mulai jawab aja ya. Kita sekarang mau tanya dari sounder dulu ya. Dan kita mau tanya semua ya, partisipasi. Kalau walaupun nggak ikut ujian, kita juga mau tanya ya. Oke, okay. Nomor satu, kita mulai dari Kokore sekarang. Ini sounder, terus balik lagi ke sounder. Jadi sounder, Sum, balik lagi. Kenapa Demokrat Party Kokore bisa ada di Midnight Linear? Tadi pagi juga udah dijelaskan. Ayo. Karena sebelumnya di Midnight itu ada 2008 dan 2009. Karena di dalam garis fraktal. Oh gitu ya. Coba saya reason sama-sama. Tahun terakhir yang kita ketahui berapa? 2020. Tahun terakhirnya yang kita ketahui tahun berapa? 2016. Ketahui sebelum midnight adalah 2016. Toh? 2016 apa yang terjadi? North menyerang South, yaitu siapa? Serang Obama. Jadi setelah 2016 apa yang terjadi, Shay? Jadi setelah 2016 tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi Presiden Obama. Yang ada, yang tersisa adalah ideologi tambah karakteristik. Karakteristik spiritual apa? Oke. Untuk Weimar Midnight, kita tahu di situ siapa? Ya itu, jadi kita ketahui apa? Siapa serang siapa? South-nya siapa? Karena mereka satu peristiwa kan? Karena di Midnight, Fractal dan Linear punya satu peristiwa, betul Shay? Yang sama itu satu peristiwa. Satu peristiwa kan? Itu midnight itu harus ada naturalnya South, betul? Yaitu South yang punya karakter spiritual Sodom dan Egypt, yaitu oke, bagaimana Kak Jen, LT, dan Kak Nini, Mama Soisa, apakah bisa mengerti nomor satu, Om Jeffrey? Kenapa Demokrat Party bisa ada di garis Midnight Linear? Jen. Iya, Kak Jen? Jawabnya singkat. Nggak ada 2016, nggak jelaskan Trump. Kak Jen jawab gimana? Boleh bilang karena spiritual harus ada naturalnya kan. Terus kalau di garis fraktal di midnight ada spiritual Sodom dan Egypt, jadi di linear kita mau lihat ada dia punya naturalnya, yaitu Demokrat Party.
Oke. Enggak, kakak enggak bilang dari sisanya fractal ya? Dari 2016. Iya, oke, kalau gitu setengah aja, Kak. Nice. Oke, okay, thank you. Ya, gimana LD punya? LD punya singkat play. gimana singkatnya? Untuk bisa dapat Demokrat Party secara linear, harus ada fraktalnya. Fraktalnya yaitu spiritual Sodom dan Egypt. Oke, dan itu spiritual Sodom dan Egypt nggak dikasih tahu. Kayak Kak Chen juga ya? Nggak dikasih tahu dapatnya dari 2016 ya? Oke. Jadi, ingat, kita harus ingat bahwa spiritual Sodom dan Egypt yang kita taruh di fraktalnya 2020 itu didapat dari fraktal 2016. Betul, LT? Iya, itu yang LT maksud. LT lupa. Oke, nggak apa-apa. Setengah juga ya, LT? Thank you. Oke, mantap. Jadi kalau nggak ada yang dua, pokoknya kalau ada yang ini, jadi setengah ya, kalau nggak ada yang 2016, kalau nggak bahas 2016, setengah. Ya. Kalau nggak ada bahas 2016, kalau Obamanya udah nggak lagi, sisa spiritual Sodom dan Egypt, itu setengah gitu loh. Ya. Kan ini, bisa ikuti kan ini? Review-review ya Kak Nini? Iya, sis. Lagi baca ulang, tunggu ya. Oke. Kalau ada yang bingung, tanya ya, sis, untuk dijelaskan lagi ya, sis. Oke, sis. Oke. Oke, nomor 2 sekarang. Kita tanya sama Itin ya. Ini gambar ya. Oh, ini gampang ya ini. Nomor 2, kita minta semoga nggak ada yang salah sih nomor 2. Ini gampang toh, kukure. Untuk kukure salah. Gak apa-apa ya, kukure semangatlah. Dirimu dan diriku ya. Oke, Itin nomor 2 silakan. Ada disebutkan linear dan fraktal kan? Iya. Silakan Itin. Linearnya tahun 1998. Mm-hmm. Itu di ayat. Mm-hmm. Itu north serang south serang north itu Pepsi southnya adalah Prancis. Okay, mantap. Terus? 1989 north serang south. North-nya itu Reagan and Bush Jr. Serang USSR. Lalu USA ini, tapi Reagan dan Bush. Yang lebih spesifik. Ini Daniel berapa? Daniel 11 ayat 4. 7 sampai 9 aja ya. 9 dan Daniel 11 ayat 10. Oke. Lalu fraktalnya 2008. Itu South serang North di mana Obamanya itu South dan Bush. Sorry. Bush JR. Oke. Terus Itin Bus JR batu 2016. Mm-hmm. South North serang South. Mm-hmm. Northnya itu adalah Trump. Mm-hmm. Southnya adalah Obama. Okay, mantap. Apakah jawaban semuanya kayak gini? Itin kelebihan satu meja. Oke, ini kemarin punya toh. Iya, Oma. Ya. Oke. Gimana LT Kak Chen betul semua toh? Dan semuanya? Satu, tiga, yang empat. Hah? Sampai 2020 kurang. Linearnya. Kelebihan satu. 2020. Jelaskan satu itu apa? Iya, ada tanda jelaskan. Ya udahlah, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Supaya
kasih. Oke. Okay. Okay, lanjut ya sekarang ya. Lanjut nomor 3 sekarang. Sekarang kita ke Zoom ya, ke Zoom. Kita mulai dari Oma Alin. Oma Alin, kapan sebutkan kapan Yerusalem diminasakan, Oma? Nomor 3, Kang. Iya, betul. Di adik 66, Cestius menyerang Yerusalem tidak tuntas. Hanya sampai leher atau di luar benteng. Terus ada 70, Titus menyerang Yerusalem tuntas sampai kepala atau ke dalam benteng. C? Iya, Oma. Ada pendengar? Mendengar, Oma. Oh. Oh, sorry. Aku belum share screen. Ternyata, Oma, aku lagi ketik. Oh. Oke. Apakah Oma ada tulis apa namanya, kapan dia punya ini? Tanggal? Tanggal? Oh, kalau nggak tulis ini. Tanggalnya 66, tanggal berapa, Oma? 15/7/66. Apa peristiwa apa di situ? Di situ ada Feast Tabernacles. Oke. Lalu di 70-nya, Oma? 1/14/70. Fisnya? Mantap. Mantap, Oma. Oke. Kalau nggak pakai itu, saya lupa kita ini tanggal. Oh, berarti 3/4 ya, Oma. Kalau nggak ada pakai penyerangan sampai tuntas, sampai leher, sampai kepala. 3/4. Harus komplit ini. Harus ada tanggal dan ininya. Gitu, kalau gitu ya. Oke. Okay. Mari, gimana Kak Chen dan ini? Semua sudah? Bisa? Oke. Okay. Oke, nomor ini ya. Sekarang nomor 4 ya. Oma, apakah ada Kak Lina di situ? Ada, Cie. Ada Mary. Ya, boleh. Ya, disyukur dulu ya semua. Oh, Kak Lina boleh nomor 4. Silakan. Uraikan angka-angka yang kamu dapat di nomor 3. Yang kemarin. Yang ini, ayat-ayat yang ada ayat. Iya, ini. Yang ada ayat-ayat kemarin ini ya, Cek? Iya, betul. Yang apa, palmonainya, yang angka-angkanya ini, yang ada di dap, angka-angka dari yang ada 70 ini, apa ini semua. Sesuai jawaban saya ya? Iya, betul. Dari soalnya Kak Lina aja. 6 AD sampai 70 AD ada angka 4 tahun, angka 4. Mantap. 66 AD sampai 70 AD ada angka 4. Lalu? Hari ke-15 bulan ke-7 66 AD sampai hari ke-14 bulan pertama tahun 70 AD selisihnya ada 3,5 tahun ya, 3,5-nya. Mantap, Kak Dina. Oke, betul. Ini selisihnya aja ya. Jadi dua angkanya 4 dan 3,5 ya. Bagaimana semuanya bisa? Oke. Okay. Oke, okay, Mary Bell, nomor 5 Mary Bell. Silakan Mary Bell. Jelaskan nomor 3 akhir samannya dan tulis palmonai dari nomor 4 di akhir samannya Mary Bell. Jadi kalau dulu tahun 66 dan tahun 70 di akhir saman tahun berapa Mary Bell? Tahun 4 dan 3. Tahun berapa, sayang? Tahun, oh, tahun 70 dengan 66. Yang akhir saman, sayang? Akhir sama 1989 dengan 2020. Oke, mantap. 1989 dijelaskan akhir samannya gimana, Mary Bell?
apa yang terjadi di situ? 1989, Reagan dan Bush serang USSR dan belum tuntas. Miss out kan, Mary Bell? Iya. Yeah. Lalu 2020? Kalau 2020, di situ Trump serang spiritual Sodom dan Egypt sampai kepala atau sampai tuntas. Di sini Joe Biden kan? Oh, iya. Yeah. Oke, mantap, Mary Bell. Oke, silakan Mary Bell. Paul Monay-nya angka 4 dan 3,5 di 1989 dan 2020 apa, Mary Bell? Angka 4 di 1989 ialah berdasarkan Daniel 11 ayat 2 ada raja keempat yaitu Xerxes. Di akhir zaman ada raja keempat ialah Trump. Mantap, Mary Bell. Yeay. Lalu angka 3,5, Mary Bell. Angka 3,5 tahun berdasarkan Daniel 11 ayat 2 ada 3 raja atau 3 presiden di USA yaitu Clinton, Bush Jr., dan Obama. Masing-masing menghabiskan 2 periode masa jabatan mereka. Mar, Mici, ada yang terlupa satu, Mici. Oke, Clinton. Yang... Oh iya, Seng. Obama. Ini masing-masing menghabiskan satu full masa jabatannya kan? Jadi totalnya 3. Betul? Lalu setengahnya Mary Bell? Yang kita ingat ada lagi itu presiden raja keempat. Keempat? Iya, Bang. Raja keempat yaitu Trump. Dia apa baru? Oh, baru satu periode atau setengah masa jabatan yang penuh. Mantap, Mary Bell. Satu periode memerintah atau sama dengan setengah masa jabatannya. Ya. Jadi totalnya 3 tambah setengah, kan? Jadi berapa? 3 setengah. Oke, mantap Mary Bell. Puji Tuhan. Oke, bagaimana? Apakah nomor 5 ada yang mau tanya untuk nilainya? Bisa? Kak Chen, LT? Kalau 3-nya dapat dari mana? 3 raja ini, presiden ini. Ah, kalau di Daniel 11:2 kan dibilang ada 3 raja kan setelah Reagan dan Bush, yaitu Cambyses, False Smerdis, dan Darius Hystaspes kan Mama Soisa, itu sama dengan 3 presiden di USA, yaitu Clinton, Bush Senior, sama Obama. Dan waktu mereka bertiga ini, masing-masing di mereka habiskan satu full masa jabatannya. Jadi kalau di Amerika itu, presiden itu harus memerintahnya kalau cuman bisa, kalau satu kali memerintahnya itu hanya bisa habiskan 8 tahun maksimal, ya, maksimal dia punya masa jabatan presiden di Amerika. Dan Clinton, Bush Junior, Obama habiskan full 8 tahun semua dalam memerintah Mama Suiza. Makanya, jadi posisi Trump ini baru setengah ya? Iya, baru empat tahun. Ya. Artinya satu, ya, artinya satu ya, full ya.
Iya, belum full Mama Soisa. Masih setengah aja. Iya, Mary Bell. Oh iya, makasih aja. Sama-sama. Iya, iya Mary Bell. Mici mau kirim keterangan nilai-nilai nanti. Oh, Mary Bell sekarang karena dia punya aturan sekarang, kita periksanya sama-sama. Jadi nanti salah-salah berapanya kasih ke kita Mary Bell. Baru kalau udah kasih salahnya ke berapa, benarnya berapa, nanti baru kita kasih nilainya gitu Mary Bell. Jadi Mary Bell periksa Mary Bell punya sendiri. Kalau bisa tukar nanti baru ini ya. Baru kasih ke Mice ya, Mary Bell salah berapa. Nah, kalau misalnya Mary Bell bingung, kayak biasa di sonder itu Mary Bell buletin, contohnya ya, kan Mary Bell udah kirim ke Mice kan. Nah, contohnya, Mice tolong baca dong nomor 45, tolong baca kira-kira dapat berapa gitu. Nanti Mice kasih tahu, oh itu setengah, oh itu seperempat, nah itu nggak apa-apa ya. Karena Mice nggak ada waktu lagi mau periksa-periksa ini ya Mary Bell. Bisa Mary Bell begitu? Bisa, Mikael. Oke, mantap Mary Bell. Oke, nomor 6 sekarang. Kenapa Trump kita ketahui ada di tahun 2020? Jelaskan. Sekarang dari Syukur sudah. Sekarang Kak Chen, silakan Kak Chen. Kenapa Trump kita ketahui ada di tahun 2020? Jelaskan. Gunakan prinsipal Monai. Silakan Kak Chen. Kita nggak jawab yang ini, Ce. Sorry. Okay. Gak apa-apa, Kak Chen. Oke. Okay. Oke. Okay. Bagaimana LT mau bantu? LT mau bantu LT. Nomor 6. LT putus kali ya. Oke, okay. Kak Nini, apakah mau coba nomor 6 Kak Nini? Sis. Iya, sis. Kenapa Trump kita ketahui ada di tahun 2020? Betul, iya, sis. Yang mana ya ini, sis? Kok bantu-bantu ya, sis? Pasti sis ingat. Oke. Uh-uh. Oke. Okay. Okay. Mana ya? Sis, dihapus dulu. Kita buat garisnya. Sis, tadi angka palmonai yang sama itu ada angka berapa aja sih? Yang tadi sama. Yang dari yang AD 66 dan AD 70, angka palmonai yang didapat berapa sis? Ada berapa? Dan berapa? 4 dan 3,5. Oke, mantap. Apakah itu sama dengan 1989 dan tahun berapa sih? 1989-2020. Oke, mantap. Dan angka, apakah angkanya mereka juga dapat 4 sih? Dan 3,5 kan? Iya. Kira-kira sih yang menjelaskan adanya tahun 2020, angka 4 atau 3,5-nya tadi? Yang Mary Bell tadi jelaskan. Kalau angka 4 tadi itu menunjuk apa sih? Empat itu keempat kan si Trump? Nah, raja keempat kan? Apakah menunjuk menjelaskan tahunnya enggak? Enggak ya. Enggak kan sis? Iya. Oke, okay. Jadi artinya sis enggak bisa pakai palmonai empat kan? Mm-hmm. Karena enggak cuma tahu oh Trump, tapi enggak tahu kita koneksinya gimana ke 2020 kan sis? Mm-hmm. Nah, kalau 3,5 tadi Mary Bell. Mary Bell jelasin tentang apa 3,5 sis? 3 presiden, terus Trump baru setengah. Nah, jadi Clinton habiskan 2 periode kan dia? Jadi yeah. Dia satu masa jabatannya full. Lalu siapa sih Bush? Bush. Dia full juga sis? Junior. Full. Lalu Obama full.
Cool. Lalu Trump kan sis? Ya. Setengah. Nah, Trump ini kita tahu dari tahun 2016 kan sis? Ya. Dan sampai 2020 dia baru berapa sis? Setengah. Baru setengah kan? Iya. Apakah kalau mau nanya bisa tahu tahun 2020 angka 4 atau angka 3,5 sis? 3,5. Ah, jadi apakah setengahnya ini menunjukkan Trump itu ada di 2020? Iya. Ah, itu dia sis. Apakah di tahun 2020 masa setengahnya jatuh di 11 bulan 3 sis? Pemilihan presiden? Pemilihan presiden ya itu ya. Ah, betul. Tanggal 11, maksudnya tanggal 11 bulan 3 ya? No, ini bulan 11 tanggal. Bulan yeah. Bulan November tanggal 3. Iya, yeah, sis, betul. Iya. Yeah. Itu. Dan ini midnight cry kan sis, kita tahu kan? Mm-mm. Bahwa Trump akan serang Joe Biden, toh? Itu dia. Waduh, Fanny enggak ingat. Joe Biden yang siapa ya, sis? Joe Biden ini South presidennya, sis. Kandidat presiden dari Demokrat. Kalau Republikannya Trump. Joe Biden itu yang di-endorse-nya Obama ya? Betul sis. Oh. Yang di-endorse Obama, yang dulu wakil presidennya sekarang jadi apa? Jadi calon presidennya. Jadi Trump sama Joe Biden sekarang lagi ini kampanye. Dia nanti itu yang ngomongnya gagap gitu ya. Iya sis. Joe Biden ya. Heeh. Oke, okay. Apakah bisa jelas? Kak Chen, gimana Kak Chen? Udah inget review sedikit Kak Chen? Kalau pahlawannya 666 bisa nggak? Nggak bisa. Kita nggak ingat kalau dia Trump dari 2016, ya. Tapi kan harus dibilang 2020 karena dia kan memang ada di 2020. Oh, oke, okay, oke. Okay. Bisa ya? Iya, sudah oke. Okay. Gak apa-apa Kak Chen, gunanya ujian supaya review toh Kak Chen. Oke, mantap-mantap Kak Chen. Yang penting ingat lagi ya Kak Chen, jangan lupa. Iya, sekarang senang mau lupa memang. Amin, mantap Kak Chen. Kak Nini gimana Kak Nini, udah ngerti? Oma Alin, Kak Lina, Mary Bell bisa? Mbak Masoisa bisa dapatkan Trump 2020? Boleh sih, jadi palmonainya itu yang 3,5 ya? Iya sis, betul. Okay. Setengah yang dipakai. Oke. Mary Bell bisa sayang? Oke. Okay, that's good Mary Bell. Oke, sekarang Kak Nini sudah. Sekarang ya LT udah putus ya. Oke. Kalau Kak Chen nomor 6 tahu nggak Kak Chen? Nomor 7. Nomor 7, sorry. Jawab nomor 6 ya. Iya. Rasanya kita yang jawab tadi malam ini. Oh, bisa gak? Kenapa 70 sama dengan 1260? Coba ya, Cah. Oke, okay, silakan Kak Chen. Coba lagi. Oke. Okay. Jadi kenapa 70 sama dengan 1260? Karena kita tahu 70 itu... 70 adalah... Bukan. Kita dapat di Yesaya 23 ayat 15 sampai 17 kan ada 70. Apa namanya Kak Jen, boleh langsung ke 70 sama dengan 1260? Oh iya, langsung aja. Jadi 70 yang di 1260 itu kenapa kok bisa sama gitu aja? Karena oh, iya. Yang Kak Jen punya jawaban nanti jawaban nomor 8 itu. Oke, jadi 70 sama dengan 1260 karena 70 tahun apa Israel ya itu di bangsa Israel ditawan. Di mana? Di tawannya? Oke. Okay. Babylon natural atau spiritual, Kak Chen? Natural, Chen. Oke, okay, mantap, Kak Chen. Nah, kedengarannya? Oh, sudah, Kak Chen. Sudah dengar. Oke. Okay. 70 tahun. Tunggu ya.
tahun adalah waktu ya. Iya. Oke, silakan lanjut Kak Chen. Terus 1260 kita tahu adalah spiritual daripada Babylon. Nah, waktu umat Tuhan kan Kak Chen? Umat Tuhan. Uh-huh. Umat Tuhan dianiaya. Dianiaya oleh Babylon spiritual. Iya. Oke, mantap. Oke. Jadi apa yang... sih kalau kepikir? Apa Kak Chen? Kau jawabnya yang nggak sama begini kan dia punya. Oh, nggak apa-apa Kak Chen. Nggak apa-apa. Yang penting konsepnya sama, udah betul Kak Chen. Betul. Ya? Oke. Okay. Jadi, yeah. yang membuat 70 sama dengan 1260 apa Kak Chen? Dia punya waktu penganiayaan. Waktunya beda kan? Apa yang membuat mereka bisa kita jadi samakan mereka? Karena yang satu yeah. Natural Babylon. Spiritual. Ah, ini yang bikin sama kan Kak Chen? Iya. Oke, okay, mantap, mantap. Bagaimana yang lain? Bisa nomor 7? Enggak lengkap gimana? Kurangin saja, potong. 3 per 4 kalau misalnya. Bulat ya. Jangan bulat semua lah. Apa dam? Kukure itu? Ada nggak unsurnya 70, 12, 60 dijelaskan? Ada nggak? Kalau nggak ada nanti nggak bilang, kita nggak bilang, kita berempat ya. Semuanya udah. Tapi nggak ada natural bilang sama jenis spiritual. Oh iya. Apa-apa itu? Gimana? 70 tahun di Babylon, 12, 60 tahun di masa kegelapan. Gitu aja? Tengah. Oke. Oke, nomor 8. Nomor 8. Kita nomor 8 ya. Sekarang kembali lagi ke... Apakah Om Jeffrey mau coba jawab nomor 8? Atau Mama Soisa mau coba jawab? Di Matius berapa ya? Di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Yesaya. Aduh, lupa dah, nggak ingat. Oh, ya, nggak apa-apa Om Jeff ya. Oke, okay, Mama Soisa ingat ayatnya 70 tahun di mana? Iya. Kita lanjut aja, kita ikutin, iya. Oke, okay, oke, okay. Kita lanjut ya. Oke, okay. Ya. Sekarang karena sudah selesai yang ada di Zoom, sekarang kita ke sounder lagi, Mama. 70 tahun di mana ayatnya, Mama? Di Yesaya 15 sampai 17. Oke, okay. Itu menjelaskan tentang apa, Mama, 70 tahunnya? Virus di rumah. Cuman gitu? Iya. Kalau Itin apa Itin? Kalau Itin itu 70 tahun. Itu 70 tahunnya kerajaan ke-6 kan itu terus dilupakan kan? Oke, okay. Lanjut aja ya. Apakah Itin 70 tahun menjelaskan bahwa kerajaan gini ya, ini ya, pakai ini. Sebagaimana kerajaan ke-5 menganiaya umat Tuhan selama 70 tahun pakai pengertian natural Babylon kan ini? Betul? Dia harus dilupakan selama 70 tahun juga di kerajaan ke-6. Bisa? Ini dia. Bagaimana Oma Alin? Bisa Oma? Iya. Iya Oma. Penjelasannya enggak itu cuma kayak Itin dan Emak tadi. Oh, kalau kayak Itin dan Emak tadi berarti enggak. Ayatnya betul ya? Iya betul. Menjelaskan tentang Tyre yang dilupakan selama 70 tahun dan itu di kerajaan. 3/4 aja, Oma. Tapi enggak dibilang ya bahwa dia dilupakan 70 di kerajaan ke-5 karena dia menganiaya di kerajaan ke-5 kerajaan ke-6
dia dilupakan 70 tahun di kerajaan ke-6 karena dianiaya di kerajaan ke-5 selama 70, enggak dijelaskan ya, Oma? Tidak. Oh, ya 3/4 saja, Oma, tidak apa-apa. Oke. Okay. Mantap ya, Oma? Oke. Okay. Oke, Itin sekarang. Gimana yang lain, boleh Kak Chen? Bisa Kak Chen? Iya, Chen bisa. Oke. Okay. Kak Ni, bisa Kak Ni? Iya, ya. Tentang 70-12-60, sis? Boleh, sis. Oke, mantap, sis. Oke, sekarang Itin. Tanpa ada 1/10 dan 9/10 yang menolong kerajaan ke-5? Tidak akan berkuasa atau tidak berkata, karena luka parahnya tidak sembuh. Oke, tidak akan sembuh luka parahnya. Oh. Ini cuma dibalik aja kan, Oma? Apa yang membuat luka parahnya sembuh? Itu pertanyaan yang kemarin, kan? Karena 9/10 dan 9/10 di taken away, kan? Sekarang dibalik. Tanpa adanya 1/10 dan 9/10, nggak ada luka parahnya yang kerajaan ke-5 bisa sembuh, ya? Oke. Okay. Kalau bilang yang kerajaan ke-5 menjadi kerajaan ke-8 atau kerajaan 5 sembuh, itu boleh lah, Oma, nggak apa-apa. Unsur itu. Ya, Mary Bell? Kalau ini cuma ini dan ini. Mary Bell punya jawaban apa? Karena dia tidak bisa singkirkan 3 penghalang dan tidak bisa naik tahta. Dia tidak bisa singkirkan 3 penghalang dan tidak bisa naik tahta. Oke, kalau gitu 3/4 aja ya, Mary Bell. Oke. Kalau bisa naik ke kerajaan ke-8? Boleh lah, saya. Nggak apa-apa lah. Oke? Oke, nomor 10 sekarang. Boleh ya nomor 10 ya? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti sudah jelas ya, supaya kita menghemat waktu ya. Oke, nomor 10 sekarang. Siapa? Kokore ya sekarang? Apa yang 2 kali kita temukan di Midnight Cry dan Sandelo? Ini kayaknya kemarin banyak yang bingung ya di sini. Antara 6 dan angka 11/3 itu. Kokore apa, Kokore? Kita kemarin kamu udah tahu jawabannya apa? Kemarin yang untuk pagi-pagi. Kemarin malam kan aku udah jelasin. Ini jawabannya kamu bilang, ya salah. Yo Kang, kamu bilang gitu. Lupa lagi. Dimulai dari apa? Saidin ada di Mama lah, Mama apa, Ma? 666 dan 11/3. Bisa? Bisa, saudara-saudara? Apakah di Midnight Cry ada 666? Jadi kalau pertanyaan ini di Midnight Cry 2 kali 66. Bisa ya. Belo 2 kali. Di Midnight Cry dan Sandelo 666 gitu. Iya, sayang. Betul, di Midnight Cry kan November 3 kan? Betul kan, Oma Alin, Kak Lina? Betul. Sandelo kan 11/3, Daniel 11/3, sayang. Iya, 11/3 itu. Dan di Midnight Cry kan Trump kasih angka 61 kan? Ya. Dan di Sandelo itu 11 × 3, 6. 6-6-nya komplit kan? Nah, itu dia, sama. Ulang, sis. Yang 11 × 3 gimana? Ah, oke, okay, gambar ya, sis. Oh, iya. Oke. Okay. Dari 66 ya, sis. Oke, okay, sis. 11 ya, Cien. Nomor 11 ya? Nomor 10. 10, Oma. Masih nomor 11. Ini nomor 11. Tolong jelaskan jawaban nomor 10, peranannya apa di Midnight Cry dan Sandelo. Oh iya ya, sama juga. Jadi sekalian aja lah ya. Oke. Jadi sis, kan kita pertanyaannya di Midnight Cry dan Sandelo, apa yang sama kan sis? Iya. Nah, kita tahu 1989, Reagan dan Bush kasih 2/6 kan sis? Kasih apa sis? Kasih 2 angka 6. Yang mana? Oke, kita coba ulang ya.
kan 1989 sama dengan 66 AD kan sis? Oh iya. Salmona, ya, sis? Nah, lalu di 1989 ada dua anak kan sih? Artinya 66 dibagi dua kan? Jadi apakah satu orang dapat 33 sis? Iya. Apakah 3 tambah 3 sama dengan 6? 6. Apakah 3 tambah 3 sama dengan 6? Oh, iya. Jadi itu. Apakah 1989 baru 2 6-nya, sis? Iya. Oke. Lalu di Midnight Cry, ini sama dengan November 11, kan? November 11, bulan 3. Dan di sini ada term, kan, sis? November 11, bulan 3, sis, tanggal. Sorry. Sorry. Oke, terus term kan di sini sih. Dan ini palmonai lagi kan sis? 11 kali 3 sama dengan 33, betul? Oh, sama 6. Jadi apakah di Midnight Cry ini ada angka 666, toh? Oh, iya. Dan ditambah di 11.14 dibilang ada robbers of thy people. Oh, iya. Yeah. Nah, apakah robbers of thy people ini 6666? Iya. Nah, itu dia. Jadi apakah di Midnight Cry ini ada 666 sis? Uh-uh. Dan waktu di Sunday lo sis, apakah 66 juga. Daniel 11 ayat 3 sis? Sunday lo kan Daniel 11 ayat 3 toh? Rusia. Nah, apakah Daniel 11 ayat 3 ini apakah 11 ayat 3 ini Sunday lo udah memang ada angka 66 kan sih di sini? Iya, udah kerajaan ke-8 ya itu. Kerajaan ke-7. Kerajaan ke-7 dan kerajaan ke-8 sama-sama, betul. Iya. Oke. Bisa, oh, gitu ya. Sama-sama ada 666 gitu. Betul, betul. Terus 11.3. Oh, thank you, sis. Sama-sama, sis. Oke. Jadi, ini jawaban nomor 11 kalian ya. Tolong jelaskan jawaban nomor 10 peranannya di Midnight Cry dan Sunday Law. Jadi, kalau 11.3 ini menjelaskan ada Trump ini kasih angka berapa? 6, toh? Toh? Lalu ada Daniel 11 ayat 4 yang mengatakan bahwa apa di situ? Robbers of thy people. Boleh? Jadi harus ada ini, ada unsur 1 dan 2 di Midnight Cry ini. Ini, di Midnight Cry ada 2. Itu nomor 11 ya? Tunggu dulu saya. Nah, lalu di Sunday Law-nya kita harus kasih, itu ada Daniel 11 ayat 3, dan di sini mulainya kerajaan ke-5 kan? Kerajaan ke-5 yang sudah jadi kerajaan ke-8 lah. Di sini. Luka parahnya sembuh kan? Jadi udah komplit 666-nya di sini. Oke? Okay? Gimana Om Alin, boleh? Gimana Mama? Mengalahkan Joe Biden. Spiritual Obama sampai kepala. Oh itu bisa boleh juga ditambahin itu. Menjadi pelengkap 6 yang sudah ada sebelum 66. Pelengkap 66 itu naik dan berkuasa. Itu siapa punya jawab itu nih? Ingin bulatin aja ntar aku baca deh. Soalnya kok kayaknya 6, kamu bilang 6-nya baru komplit di Sunday Law, Itin? Soalnya 6 itu sudah, 6-6-6-nya komplitnya udah di Midnight Cry gitu. Oh, era progresif tuh di Sunday Law. Jadi kalau kita bilang komplitnya di 6, jadi 6-6-6 itu udah komplitnya di Midnight Cry gitu dia. Kenapa? Nomor ini. Coret. Seperempat aja, seperempat. Orang kamu enggak jelasin kok, Sai. Enggak. Ya, ya, Ma. Silakan. Ada cuma penjelasan tentang ini. Jadi kalau 66 sudah betul penjelasannya, tapi angka 11.3 itu ulang Midnight Cry tanggal 11.3 2020, Trump berakhir setengah masa jabatannya. Trump kalahkan Joe Biden. Trump beri angka 6 pada papacy. Sehingga boleh, boleh. Itu. Betul. Boleh itu, Oma. Tapi 6-nya Oma nggak ambil dari 11.3 ya? Enggak. Dari Trump kalahkan Joe Biden, Trump beri angka 6. Oke.
Nanti lain kali dikonekin sama 11-3-nya ya, Oma. Karena 11-6-nya dari 3. 11-3 dan itu ya, rubber stamp. Iya, betul. Jadi, kenapa kok bisa kita taruh 6 di situ, Oma? Karena tanggalnya November 11, tanggalnya. Bulan 11, tanggal 3, Oma. Itu makanya, dan di situ kan dia memang kalahkan sampai kepala, kan? Mm-hmm. Jadi, waktu itu memang dia subsidikan, kasihkan dia punya angka 6. 6, ya. Kan? Betul. Dengan menjelaskan Trump kalahkan Joe Biden, itu sama dengan dia menang, kan? Sama dengan... Betul, betul. Itu termasuk, Oma, dalam paket penjelasan. Dan di Oma tinggal kurang ininya aja, 11-3-nya. Karena 6 itu didapat dari 11 kali 3, gitu, Oma. Dan ditambah penjelasan south-nya sampai kepala, kan? Gitu. Oh, kita yang jelaskan itu di 11-3 untuk Sunday Law. Dimana Palmonai 11-3 itu, kalau kita kasih 11 kali 3, kemudian 3-3, gitu. 3 tambah 3, 6. Oh, oke. 6. Iya, iya. 6. Iya, iya. Jadi Oma yang 11-3-nya kan memang 6 kan di 11 kali 3 kan 6 kalau misalnya ditambah lagi. Tapi kita tahu bahwa 11-3 itu udah dari Trump di Midnight Cry gitu. Itu enggak maksudnya, Ce, di Sunday Night itu jelaskan Daniel 11 ayat 3. Terus di mana Palmonanya itu gitu. Oh, 11 kali 3 jadi tambahkan 1 6 gitu ya. Dan 666 yang dari 1989. Oh iya, nggak apa-apa Oma, kalau karena waktu kemarin di Sunday Law juga waktu pertama kali penjelasan ya, ketika lebih dalam lagi ini kan di Midnight Cry kan setelah kita jadi waktu dulu kan Daddy Randy jelaskan Sunday Law dulu kan. Jadi Midnight Cry belum dibuka. Jadi waktu Sunday Law seakan-akan 11 kali 3 gitu loh. 11 kali 3 jadi 6, dan dibilang gini, presiden keempat lah yang buat ini komplit jadi 6-6-nya gitu. Oke. Pasti ingat nggak Oma itu? Pasti komplit 6-6-nya. Terus pas lebih dalam lagi, layer yang lebih dalam lagi, dibuka. Dibuka Midnight Cry, ternyata 11-3-nya sudah 6, angka 6 itu udah diberikan dari Midnight Cry. Jadi waktu Sunday Law itu memang sudah kayak graduation aja Oma, karena sudah progresif kan? Gitu dia. Jadi kayak udah komplit, sudah emang komplit sekali di Sunday Law yang mana dari Midnight Cry udah ada 666-nya gitu. Oke, mantap Oma. Oke. Jadi Oma nanti kalau misalnya ada dari jawabannya Oma yang mau Gedi jawab, mau Gedi baca, nanti chat aja ya. Chat tolong baca nomor segini yang ini ya. Nanti kasih tahu aja, nanti kita baca, oke? Gitu ya. Oke. Misalnya bingung ya. Kak Lina juga ya sama Mary Bell ya. Oke. Mantap. Kak Lina bisa jelas ya, Kak? Bisa chat, tapi aku kurang komplit. Iya. Oke. Gak apa-apa. Oke, puji Tuhan ya. Oke, nomor 11. Sekarang siapa ya? 12, sorry, 12. Dari sekarang ke syukur ya. Di sini sudah semua, toh? Ya. Oke, sekarang Oma Alin lah. Kenapa disebutkan dua kali, Oma Alin? Kita jawab, karena untuk menyatakan dari mulai sampai Sunday Law, bahwa yang terjadi di situ adalah progresi. Saya lagi share. Oh iya, Oma, sorry. Lupa, sorry. Thank you ya. Ingatkan. Ada ketik tapi nggak kelihatan. Kalau jawabannya apa? Adalah presiden terakhir yang menjadi penutup sejarah dunia. Hah? Nah, dia adalah presiden terakhir yang menjadi penutup. Salah. Itu sudah. Kalau cuma jawab karena ada jawab progresif. Benar. Nyatakan di situ. Oke lah, boleh lah progresif. Pokoknya ada progresif, betul lah. Oke. Iya, Kakak Lina, silakan. Kalau ada kata progresifnya, sebenar itu ya? Ya, bolehlah. Progresif benar. Oke. Okay. Thank you. Karena udah dijelasin di ayat 11 kan, sebenarnya penjelasannya Kak Lina kan, semuanya. Yang bagaimana di sini ada di sini. Jadi, kalau ada semua, 6-6, ada 11-3, artinya yang peristiwa yang terjadi itu apa? Progresif. Terjadi.
Oke, mantap Kak Lina. Oke, nomor 13 sekarang. Maribel. Yerusalem yang dua kali diserang menggambarkan siapa yang dua kali diserang? Berikan ayatnya, Maribel. USA yang dua kali diserang di Daniel 11:40 B dan Daniel 11:10 B. Oke, 40 B yang diserang bukan USA lo, Maribel. Bukan saat dikasih kuasanya. South yang diserang dua kali. South, betul. 1989 di Midnight Cry. Betul, itu dia. Jadi South, jadi yang diserang 1989 dan di Midnight Cry ya, jawabannya. Benar. South ini USSR. Kalau ini South, spiritual Sodom dan Gomora. Ini ayatnya Daniel 11 ayat 40 B yang ini betul. Ya. Ya. Bisa ya, Kak Lina? Apa Obama apa sayang? Nggak ada sayang Obama di sini. Obama di Midnight-nya udah lama, udah tuntas. Udah goodbye, Mama. Kalau USA diserang dua kali. Salah, harus ada yang manis. Ada ayat dan yang sudah sempat puluh B dan yang sudah. Oh, ya wes, kasih setengah. Setengah dong. Kalau USA kan nggak, bukan kan? Gitu dia. Oke, sekarang 14, Kak Lina. Sebutkan bagaimana cara mendapatkan 666 di akhir saman beserta tahunnya. Oh, ini yang tadi ini. Iya, sama kayak tadi, Ce. Iya, betul. 99 Regen Bus memberi kuasa ke iya. Toronto. Betul. Iya, Regen 633 Bus juga 633, dok. Iya, betul. Dan 2 angka 66. Tadi sama dengan November 3, 2020. Trump 3, 11 kali 3, 33, 3 tambah 3, 6. Jadi Trump menyumbang angka 6 yang ketiga, kan? Betul, Kak Lina. Mantap sekali. 6 komplitnya saat Trump memberikan kuasa kepada Robbers of Thy People dari Midnight Cry dan puncaknya di Sandelo. Begitu. Oke, mantap, Kak Lina. That's good. Ada. Oke, jadi ini Reagan kasih 6 gambar lah ya. Bush kasih 6 yang tadi gini ya. Dan ini North ya kan? North ini kalahkan siapa Kak Lina? South kan? USSR. Ini baru sampai leher. Lalu ini Trump. Ini di 11-3 juga kasih angka 6. Dia kalahkan, sorry. Dia kalahkan South. Dia kalahkan South, yaitu kita tahu sini Joe Biden kan? Joe Biden. Ini sampai kepala. Artinya di sini komplit kan 6-6-nya? Di Midnight Cry, 6-6-6. Oke, mantap. Kak Lina, itu dia pun jawabannya. Oke, puji Tuhan. Oke. Bagaimana Kak Nini? Bisa ikuti Kak Nini, Mama Soisa? Bisa? Boleh sih. Boleh ya? Oke. Okay. Nomor 15, kita 3 nomor lagi. Sekarang Kak Jen. Apa, Sai? Ada tanya apa, Sai? Oke. Okay. 15. Michi, kalau ada Joe apa? Biden, nah, Michi, mau ada Trump yang DP6. DP6. Hey. Nggak ada kalahkan. Lingkarin, Jo. Lingkarin, ntar Michi baca ya. 15. Nomor 14. Oke, Kak Chen, silakan nomor berikutnya, yaitu nomor 15. Sebutkan bagaimana menjelaskan tutup pintu, dan tutup pintu, sebelum tutup pintu ada apa, berikan kutipannya. Silakan, Kak Chen. Jadi, sebelum tutup pintu. Bagaimana menjelaskan tutup pintu dulu aja, Kak Chen. Bagaimana menjelaskan tentang tutup pintu. Jadi, jawab.
kerajaan presiden yang keempat itu kan. Boleh mulai dari ini Kak Chen. Raja keempat adalah Okay. Jadi raja keempat Trump Sersis. Berarti kita satu. Okay. Oh iya. Ya ini kakak ingat pasti jawabannya ini karena sering-sering diulang. Coba Kak Jen pakai dari sini. Jadi raja keempat Sersis. Iya. Dia di zamannya bikin apa? Iya. Raja keempat Sersis di zamannya dia bikin undang-undang. Ada Haman kan? Iya, ada Haman. Yang membuat undang-undang. Penyembahan. Menyembah, menyembah yang bukan Tuhan. Ini sama dengan apa, Kak? Ini sama dengan Sandelo. Okay. Dan Sandelo ini apa, Kak? Sandelo adalah apa sih? Sandelo adalah untuk siapa Kak Chen? Oh sudah ya tadi Meriban. Oh sudah sorry Meriban. Untuk siapa Kak Chen? Untuk umat Tuhan. SDA kan? Iya SDA. Nah itu dia. Jadi artinya di zaman Trump? Iya artinya SM? Di zaman Trump raja keempat. Ini kan Kak? Bisa Kak Jen, ini Kak Jen, tutup pintunya. Putus-putus ya Kak Jen. Halo Kak Jen. Ah, ini baru beneran. Tadi kayaknya ada kayak ini, putus sedikit. Oke, bisa ya Kak Jen? Nah sekarang, sebelum tutup pintu ada apa Kak Jen? Kita tahu sebelum tutup pintu, Image of the Beast akan dibentuk. Ayat kutipannya? Kutipannya di 2 SM 80.4. Mantap Kak Chen. Itu kok Daniel 3-nya ya? Daniel 3. Harus dapat ini di Bang Ceh. Iya Kak Chen. Iya. Artinya? Artinya? Tutup pintu. Presiden 45, IOB-nya presiden berapa, Kak Chen? 44. Oke, mantap. Bisa, Kak Chen, ini? Iya. Kayaknya enak kerjain sama-sama ya, Kak Chen, biar benar semua ya. Iya. Jangan itu, Chen. Apa? Jelasan tutup pintu itu 3/4 lah. Oke. Iya, Kakak Lina. Hanya salah 3/4 aja, Ma. Iya, gimana Kak Lina? Tadi jawabannya cuma sebelum tutup pintu ada terjadi image of the beast. Sudah enggak ada kutipan. 1/4 aja. 1/4 Oma. Oke. Aku punya cek begini, cek. Gimana Kakak? ISN 80.4. Sebelum tutup pintu ada image of the beast, toh? Image of the beast-nya itu image of the beast north dengan image of the beast south. Oke. Itu aja. Oh, apakah Kakak enggak jelaskan yang bagaimana jelaskan tutup pintu? Namanya ini enggak iya. Oh, setengah aja Kak, berarti. Iya, Mary Bell, gimana? Kita punya jawaban 2 SM 84 sebelum tutup pintu
ada image of the beast di taman Obama. Image of the beast-nya ialah laki-laki suka laki-laki karakter South, yaitu spiritual Sodom atau LGBT. Setengah juga Mary Bell. Nggak jelaskan yang sources untuk pintu ya. Okay. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Thank you ya. Semuanya yang udah jawab. Oke. Okay. Nah, sekarang kita tanya Kak Jen. Udah, Kak Nini sekarang. Kak Nini, yang ada sebelum tutup pintu yang Presiden 45, IOB apa Kak Nini? Jadi yang Presiden 44 ini IOB apa sih? Kan ada dua IOB kan? LGBT bukan sis. Nah itu image of Chris yang sebelah mata angin apa sis? South. South, mantap. Apakah sis ingat ayat-ayatnya sis? Aku jadi yang ini ya, apa namanya? Yang Sodom ya sis. Iya. Aku berdiri yang aku pikir. Dia punya image of the beast, ayatnya di Sodom, terus dia ke Roma, sis. Ingat kan oh, dia Roma, sis? Roma 1, 2... 2 berapa? 2... 2... 6, 2, 7 ya? Iya, 2, 3 dulu. Ini yang ada IOB-nya ya, sis. Baru 2, 6, 2, 7. Oke. Okay. Ini ayatnya. Kalau melawan milik Tuhannya ayatnya di mana sih? Genesis 1:26-27. Nah, 1:27 aja sis. Oke. Okay. Oke, okay, mantap ya. Ini laki-laki suka laki-laki ya. Terus sebaliknya yang ini image of God. Laki-laki perempuan ya kan sis? Iya. Yeah. Okay. Sis, apa yes, lagi yes. Kalau yang North? Sis bilang ada dua image of the beast. Satu lagi betul. Apa? Image of the beast North. Sis. North, ya. Ya, yang di Revelation 17 ayat 5, sis. Dan Revelation 13 11 itu. Itu kalau yang satunya, perempuan duduk di atas laki-laki, yeah, sis. Iya, yeah, yeah, betul-betul. Itu yang milik Tuhannya di Efesus 5:23. Iya, iya, sis. Ini kita ingat sis ditanya-tanya waktu itu. Iya, iya. Oke. Thank you. Sama-sama sis. Jadi apa jawabannya? Ini mama, image of the beast South, Roma 2:3-6:27, milik Tuhannya Genesis 1:27. Oh, ada no? Hah? Nggak ada mama. Sebelum tutup pintu, IOB-nya Presiden 44 ini, IOB-nya mas South, tanya. Mama. Halo, Cek. Iya, iya, Kakak Lina. Aku berfokus begini sih, namanya tutup pintu kan tidak hanya pada priest, ada juga Levites kan. Uh-huh. Nah, fokusnya kita itu ada pembagian, memang image of the beast akan muncul yang ke-44 sebelum 45. Tapi yeah, kalau sebelum Sandelo juga kan ada image of the beast, artinya North yang melakukan ini, image of the beast di situ kan. Karena Southnya kan nggak ada sampai Midnight Cry kan. Nah, jadi kita itu tutup pintu untuk Sandelo kan itu image of the beast North yang ini bukan. Jadi kalau yang ya sorry Kak gimana? Karena fokus tutup pintu kan kecuali kalau difokuskan tutup pintu midnight gini gitu baru kita bisa fokus satu South apa North gitu. Makanya oh iya. Dua karena ada tutup pintu kan tutup pintu ada tiga itu. Midnight Sandelo sama itu yang 12:1 jadi kita pikir oh ini berarti ada North-nya juga kalau begitu gitu kitanya. Oh, oke okay, Kak. Jadi kalau misalnya sesuai ini sih kita sesuai konteks saja Kak kan. Dibilang kan sebelum tutup pintu kan ada IOB apa? Nah, ini kan makanya dia di setelah nomor 16 kan. Jadi kalau dari 15 ke 4 itu ceritanya berlanjut begitu. Iya, jadi yang ada sebelum tutup pintu adalah IOB-nya siapa? Nah, ini dia. Sebelum tutup pintu ada apa? IOB kan? Nah, yang ada sebelum tutup pintu itu IOB-nya apa? Jadi yang fokusnya di Presiden 44, Kak, gitu. Oke,
Okay. Tapi kakak kalau misalnya ada ini, ada image of the beast out, nggak apa-apa, bener aja. Iya, image of the beast out-nya lengkap ininya. Cuma okay. Tapi pokoknya next time, ini kan jadi pelajaran tuh kak, supaya bisa tahu apa namanya, oh iya ini konteksnya ini ya kak. Oke, okay. Sama-sama kak. Pertanyaannya apa? Apa mama? Kalau jawabannya IOB short sama no. Pertanyaannya bagaimana? Jelaskan dua IOB. Yang ada. Khusus tutup pintu. Konteksnya yang ini. Kalau misalnya aku bilang kalau tutup pintunya apa? Kalau tutup pintunya. Pokoknya sih berdasarkan dua SM aku belum mikirkan pertanyaan lain ya. Kita terakhir ya. Oke. Okay. Terakhir, mungkin berdasarkan tadi ini 1/4 atau 1/2. Virus dilupakan Yesaya 23 15 juga. Ini itu menjelaskan kalau angka 70 kamu temukan ini kan bukan 70 kamu temukan di mana ayatnya ini. Ini setengah aja itu. Setengah. Oke. Okay. 17. Tiga hal yang dilakukan pada zaman Obama. Satu, Mama? Obamacare. LGBT. Dua? Tidak boleh berpolitik. Tiga hal. Church pressure. Tiga? Abortion. Menanya 4 juga boleh, pajak tinggi. Ini dia. Jadi boleh, pokoknya ada 4 tapi saya tanya 3. Nah, itu kan bagus. Apa? Gimana? Oke lah, Obamacare ini. Oke, tiga aja ya. Pokoknya tiga ya. Dari 5C ada 5 itu ada. Benar ya? Iya, pokoknya di antara li tiga ini ada li tiga benar gitu. Bisa ya, Oma? Iya, bisa. Oke, mantap. Oke, inilah kita punya review malam ini. Apakah ada pertanyaan lagi, saudara-saudara? Besok pagi kita akan ayat-ayatnya enggak sempat. Oh, ayatnya. Iya, nanti kita kirim ya. Ini Oma. Di grup ya. Oke. Di grup kita nanti Oma cek sama ini. Nanti kasih tahu aja salahnya berapa, benernya berapa ya. Benernya aja, benernya. Ya. Oke. Oke, kalau gitu kita berakhir di sini. Kita berdoa. Sebagai doa tutup, kita boleh minta kesediaan dari Sis Nini. Boleh pray, Sis. Thank you. Boleh, Sis. Saya dengar ya. Bisa sih. Sama-sama kita bertelut dan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan, kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami masing-masing boleh berkumpul lagi untuk review akan pelajaran-pelajaran yang sudah kami pelajari Tuhan. Terima kasih sudah ingatkan kami kembali di mana semua Tuhan kontrol dan tidak ada yang kebetulan. Terima kasih banyak Bapa sudah bukakan terang yang begitu besar bagi kami. Biarlah dengan terang ini kami boleh lebih mengerti lagi, lebih percaya pada Tuhan, lebih bergantung pada Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami mau sekarang sisa malam ini dalam tangan Tuhan, dalam istirahat kami. Tuhan kendaki besok kami boleh bangun dan boleh bertemu lagi untuk mempelajari firman Tuhan. Terima kasih Heidi yang sudah membawakan review. Kami percaya berkat Tuhan selalu menjadi bagiannya, berkat rohani, dan biarlah dia boleh terus membagikan apa yang sudah dia pelajari. Terima kasih Bapa. Kami semua mau istirahat malam ini, kami hanya mau serahkan dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Thank you semuanya. Selamat malam. Selamat malam.